Inggris ketakutan selesai tiga tentara Ars tewas dibunuh perlawanan Islam Irak di perbatasan Yordania Suriah. Oleh sebab itu, Inggris meminta Iran agar menghentikan konflik di Timur Tengah, dikutip dari tribunnews.com. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Pihaknya mendesak Iran agar terus mengurangi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rishi Sunak mengklaim Inggris berdiri teguh bersama sekutu untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian diketahui sebelumnya. Tiga anggota militer AS tewas di pangkalan rahasia Menara 22 di Suriah. Perlawanan Islam Irak mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone tersebut. Serangan itu juga membuat setidaknya 40 tentara AS luka-luka. Di sisi lain, misi Iran untuk PBB menepis kabar bahwa pihaknya terlibat dalam serangan itu. Meskipun kelompok-kelompok bersenjata regional yang bersekutu dengan Iran menanggapi agresor Amerika sesuai kebijaksanaan mereka sendiri. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.